dari mana yang tadi? Dari Pondok Panti Asuhan. Panti Asuhan mana? Asuhan Arafi nggih. Arafi. Alamatnya? Alamatnya mana? Gari. Gari, Wonosari. Ya gitu. Ini langsung ke mana? Langsung ke Resto. Namanya lengkap sinten, Pak? Nama saya lengkap Sigi Wijayanto. Kalih, Mas. Terima kasih. Ya, untuk kegiatan hari ini bisa dijelaskan ini kegiatannya nopo dari Jukmatis ini, Pak? Oke. Kami dari Jukmatis, kebetulan kami yang ada di tinggal di Kabupaten Gunung Kidul. Kami secara bersama-sama serentak di seluruh DIY member TKSI Jukmatis mengadakan acara berbagi. Jadi kami langsung di Kabupaten Gunung Kidul kami selenggarakan bersama dengan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Arofai Arofiu yang berlokasi di Kelurahan Gari, Kapanewon, Wonosari. Dan kami tadi bersamaan dengan kurang lebih 20-an santri dan kebetulan ini juga ada tamu dari komunitas lain dari Kimaku. Nah kalau di tempat lain kan bagi-bagi takjil ya Pak, di jalan. Kalau di Gunung Kidul ini memilih buka bersama itu ada alasan khusus sebetulnya? Ya, kebetulan ini cuma kami konsepnya mungkin berbeda dengan teman-teman kami yang ada di lantai satu istilah kami ada yang berbagi takjil di jalan, tapi kami memberikan konsep di kampung ini bersama-sama dengan para santri di Pondok Pesantren Arofiu. Termasuk kami, kami yang ingin mendekatkan diri dengan saudara-saudara kami dan tingkat-tingkat itu ada satu saudara-saudara yang lain yang kurang beruntung. Kebetulan kami untuk tahun ini kami bekerja sama dengan Pondok Pesantren Arofiu. Ada tambahan Om? Jadi TKSI Jukmatis ini serta melaksanakan kegiatan yang pertama adalah bagian takjil di Purwokerto. Kemudian yang kedua adalah bagian takjil di Sleman di pertigaan perempatan Mojang. Yang ketiga adalah di ini yang kebetulan kita saksikan tempat yang harapannya nanti depan agenda seperti ini akan berlanjut masuk yang itu sudah pernah kita laksanakan di Panti Asuhan sampai kemudian tahun ini kita dengan ada asuhan karunia di GNI. Sementara itu sampai ini coba mantap.